Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Wajah Syahrini Sebelum dan sesudah jadi istri Reno Barak jadi sorotan. Netizen takjub, duit merubah segalanya. Semenjak menikah dengan Reno Barak, segala hal tentang Syahrini tak pernah luput dari perhatian publik, termasuk wajah Syahrini sebelum dan sesudah jadi istri Reno Barak yang bikin takjub. Dilansir dari Grid ID. Namun, tak sedikit netizen yang membanding-bandingkan foto masa lalu Syahrini dengan potret terkini istri Reno Barak tersebut. Pasalnya, sosok Syahrini memang dikenal kerap menuai kontroversi karena muncul dengan gaya berbeda yang nyentrik. Dari waktu ke waktu, penampilan istri Reno Barak ini mengalami perubahan. Diberitakan Grid Pop ID sebelumnya, sempat beredar foto-foto jadul dari penampilan lawas Syahrini. Pertama adalah penampilan Syahrini saat masih duduk di bangku sekolah. Namun, potret Syahrini juga masih polos saat mengenakan seragam sekolah. Syahrini muda masih terlihat berpenampilan bak gadis remaja. Nampak sang artis sempat mengenakan behel di awal karirnya. Penampilan jadul Syahrini ini pun sempat menarik perhatian publik. Kala Syahrini tampil nyentrik dengan kaos putih lengan pendek ketat, penampilannya justru lekuk tubuhkan. Syahrini memadukannya dengan celana jeans cut bright warna biru muda dengan aksen rupless di bagian kaki. Unik banget nih, tak kalah heboh. Syahrini mengenakan aksesoris berupa kacamata ukuran besar dan kaca neon, choker mutiara ukuran besar dan aksesoris perhiasan. Syahrini yang tampil heboh disebut juga memadukan gayanya dengan sepatu Pumps Heels Point warna putih yang senada dengan kaosnya. Tampilan Syahrini di foto jadul yang tersebar di media sosial ini pun menuai komentar dari para netizen. Kebanyakan salah fokus dengan bentuk tubuh Syahrini yang perutnya terlihat buncit. Syahrini beberapa waktu lalu, netizen turut mengomentari perubahan drastis yang dialami Syahrini sebelum dan sesudah menikah dengan Reno Barak. Penampilan jadul wanita yang disapa Inces itu pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Dalam foto tersebut, Syahrini pada zaman dahulu hanya berpenampilan sederhana, terlihat mengenakan tank top berwarna putih. Rambut panjangnya pun dibiarkan terurai dan berantakan. Hal itu sangat berbeda sekali dengan Syahrini yang sekarang. Dalam foto tersebut, Syahrini terlihat mengenakan baju panjang dan celana coklat muda. Ia tampak menenteng tas berwarna merah marun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.